akhlak asli Ali Ahmad Said terbongkar saat terima telepon pria beristri. Tarik banjir dukungan. Ali Ahmad Said jadi perbincangan saat terima telepon dari pria yang sudah memiliki istri. Percakapan Ali Ahmad Said, wanita yang sedang dekat dengan Tarik Halilintar itu terbongkar. Sikap tak terduga Ali Ahmad Said bahkan bikin tercengang. Pria yang meneleponnya tersebut ialah Raffi Ahmad. Suami dari Nagita Slavina itu rupanya kepo dengan hubungan Ali Ahmad Said dan Tarik Halilintar. Sayangnya, momen Raffi Ahmad itu tak tepat lantaran Ali Ahmad Said rupanya sedang berada dalam kelas kuliah. Hingga akhirnya, cara Ali Ahmad Said meminta Raffi Ahmad untuk mematikan telepon disorot. Bermula, ibu sambung Ali Ahmad Said, Angelina Sondak, diundang ke acara FYP Trans 7 yang dipandang suami Nagita Slavina. Raffi Ahmad kemudian meminta pendapat Angelina Sondak tentang hubungan Ali Ahmad Said dengan Tarik Halilintar. Di pertengahan acara, Raffi Ahmad tiba-tiba menelepon Ali Ahmad Said. "Aku mau video call si Alia. Coba ya gua telepon ya." "Wah, sibuk, sibuk," kata Raffi Ahmad dalam acara FYP Trans 7. Lantaran lama tidak diangkat, Angelina Sondak mengatakan bahwa anaknya sedang berkuliah. Namun tak lama kemudian, panggilan Raffi Ahmad dijawab oleh Ali Ahmad Said. Raffi Ahmad langsung bergerak cepat menanyakan soal hubungan Ali Ahmad Said dengan Tarik Halilintar. Meski sedang kuliah, Aliyah tetap menjawab pertanyaan Raffi Ahmad. "Aliyah, aku kepo deh. Kamu sama Tarik gimana sih? Kok kamu gak bilang sama aku? Aku kan cemburu. Kamu gimana sih?" ujar Raffi Ahmad. "Kamu kan om aku," ujar Ali Ahmad Said. Tak lama setelah itu, Ali Ahmad Said meminta izin Raffi Ahmad untuk menutup teleponnya karena dia sedang kuliah. Tak lupa, Aliyah berjanji akan menghubungi Raffi Ahmad lagi. "Aku lagi di kelas. Aku nanti telepon balik boleh nggak ya?" ujar Aliyah. "Oh iya, kamu lagi sekolah ya?" ujar Raffi Ahmad. "Iya, lagi kuliah," tutur Ali Ahmad Said. Sikap sopan Ali Ahmad Said kepada Raffi Ahmad dipuji netizen. Banyak yang mendoakan Ali Ahmad Said berjodoh dengan Tarik Halilintar. Beruntungnya, @Tarik Halilintar punya calon secantik ini. Kalau sampai disia-siain, entah kamu mau cari yang bagaimana, ujar @AnaAbidin. "Tor, kamu beruntung banget kalau dapat istri seperti ini. Dari dulu anaknya baik. Gak ada gosip apapun, tenang Al," kata @AretaKamil. "Cantik banget calonnya Ompa," @TarikHalilintar. "Cocok kalian dua yang sejodoh," kata @PunnamasariManalu, ujar @Becky.Zahrali.